Memperingati hari ulang tahun ke-74 Tentara Nasional Indonesia, pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar bakti sosial NKRI Peduli di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bodebolango. Pada pelaksanaan pasar murah tersebut, Pemprov menjual 7 bahan pokok dengan harga murah. Ada beras 5 kg, gula 1 kg, minyak 1 liter, dan telur 10 butir. Ada juga bawang merah, bawang putih, dan cabai masing-masing setengah kilogram. Semuanya cukup ditebus dengan harga Rp55.000. Sementara itu, Komandan Korem 133 Nani Wartabone Kolonel CZI Arnold Aperitiau menegaskan, TNI siap mendukung program-program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Selain pasar murah, Gubernur juga menyerahkan 9 unit motor berkotak pendingin. Khusus untuk Kabupaten Bonebolango, 9 unit motor berkotak pendingin dianggarkan dengan nilai Rp182.835.000.